dilaporkan secara langsung dari Stadion Segiri Samarinda. Ini adalah sesi latihan resmi Borneo FC jelang pertemuan melawan Persita Tangerang besok malam. Laga ini menjadi sangat penting bagi peserta karena selain untuk memperpanjang tren positif di mana mereka sudah 5 laga tidak terkalahkan secara beruntun dan 2 laga terakhir berakhir dengan kemenangan yang menempatkan Persib. Lanjut ya, tadi ada interupsi. Ya, pertandingan ini juga untuk memecah telur karena di 4 pertemuan melawan Persita sepanjang masa Borneo FC belum pernah memenangkan pertandingan. Persita juga sih karena 4 laga itu berakhir dengan hasil imbang. Menariknya, di 4 pertandingan itu Borneo FC dilatih oleh 4 pelatih yang berbeda dari Ahmad Amiruddin, Fahri Husaini, Blamir Saslia, dan terakhir kemarin adalah Miftahuddin Mukson. Jadi Peter Wistra akan menjadi pelatih kelima yang memimpin Borneo FC melawan Persita Tangerang di pertemuan kelima kalinya juga. Jadi Borneo fans, pastikan kalian besok hadir langsung di Stadion Segiri untuk menyaksikan pertandingan yang unik. Manyalah.